Ya, selamat pagi semua. Barangkali investor masih bersikap merespon negatif dari situasi yang di Yunani, Pak, ya. Sesuai dengan prinsip di dunia trading adalah buy on rumors and sell in fact, ya. Jadi, dengan pertemuan Menteri Keuangan Uni Eropa di Brussels, kemudian beberapa pidato dari petinggi Bank Sentral di Switzerland juga, ini yang menyebabkan masih dipandangnya oleh investor situasi masih negatif untuk di euro. Nah, data dari ekonomi kalender kemarin juga tidak banyak yang dirilis dari Uni Eropa, dan yang paling high impact kemarin itu dari New Zealand. Retail salesnya juga mengalami kenaikan dari revisi 1,6 data sebelumnya 1,5. Kemudian dari Jepang juga GDP-nya mengalami kenaikan yang surplus, sehingga ada ekspektasi positif untuk data di Jepang. Ya, untuk hari ini teman-teman semua bisa lihat di Monex News untuk data ekonomi, beberapa high impact yang paling penting dicermati di jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dari Inggris data inflasi di segmen Consumer Price Index. Kemudian data dari Jerman juga jam 5 sore akan mempengaruhi pergerakan euro, dan Global Daily Trade Price Index dari New Zealand juga masih tentatif. Kemudian jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, Asosiasi Pembangunan Perumahan di Amerika Serikat atau National Association House Building, ini juga akan mempengaruhi pergerakan market satu hari ini. Baik, Pak Dewi, kita langsung untuk melihat apa yang dirilis dari retail sales di New Zealand kemarin. Cukup memberikan apresiasi sampai ke level resisten 1 di 0,752, di tepat di garis upper band dari Bollinger Band 20 periode daily time frame, ya. Untuk outlook sentimen New Zealand sendiri, kita masih memandangnya negatif sampai di akhir kuartal ketiga. Oleh karena itu, skenario trading untuk di New Zealand, kita masih menanti level harga terbaik di resisten 3 di 0,763 untuk penempatan posisi swing trade, ya. Sebelum saya lanjut, Pak Dwi, ada komentar barangkali dari data retail sales yang kalau kita perhatikan ini meningkat, ya, tidak begitu signifikan dari 1,5 menjadi 1,7, ya. Ada rilis perbaikan data 1,5 sebelumnya ke 1,6. Saya melihat di situ ada tingkat belanja konsumen yang meningkat. Apakah disebabkan masuk menjelang springtime, ya, dari musim dingin masuk ke menjelang-menjelang mau ke musim gugur, ya, maksud saya autumn, ya. Pak Dwi, ada tambahan barangkali? Kalau saya melihat New Zealand Dollar, ingat waktu bulan lalu sebelum pengumuman, musim pengumuman tingkat suku bunga, yang mengatakan bahwa Australia tidak akan mengubah tingkat suku bunga, kemudian New Zealand juga, dikarenakan fundamental yang cukup kuat di kedua negara tersebut. Ini New Zealand yang menyatakan, namun satu hari sesudahnya, terjadi bahwa Australia Dollar menurunkan tingkat suku bunga 25 basis point, sementara New Zealand Dollar terhadap New Zealand Dollar itu belum sama sekali untuk menurunkan tingkat suku bunga. Saya kira tingkat suku bunga di New Zealand Dollar patut diperhatikan, dikarenakan meskipun dalam keadaan positif, mau tidak mau kebijakan tingkat suku bunga terus menekan mata uang ini, sehingga diperkirakan juga menurut data historical juga bahwa setiap kali Australia dollar mengadakan perubahan tingkat moneter atau tingkat suku bunga, New Zealand juga menyikapi dengan hal yang sama. Saya kira masalah retail sales atau masalah fundamental yang terjadi memang betul menguat atau tidak terlalu menguat yang kejadiannya yang telah terjadi kemarin. Namun lebih condong kita melihat saat ini untuk setiap para pelaku pasar, yaitu mengenai perubahan tingkat suku bunga ke depannya, Pak Mujia. Iya, jadi
para hedger juga, eksportir dan importir masih mendominasi untuk permintaan dolar di pasar bank ya Pak ya. Jadi antisipasi dari penguatan dolar Amerika Serikat ini masih menjadi dominasi secara menyeluruh, ditambah lagi pasar komoditas dunia yang masih belum memberikan tanda-tanda pembalikan arah, sehingga ekspektasi kita investor masih tetap memberikan arah yang positif terhadap US dollar, walaupun data ekonomi dari New Zealand ini sebagian makroekonominya bagus ya, dan mikroekonominya juga retail sales kemarin bagus. Oke teman-teman semua, untuk strategic plan trading di New Zealand, Anda bisa melakukan penempatan posisi short selling di garis MA 100 yang berwarna kuning di time frame daily. Belum ada tanda signifikan reversal untuk New Zealand, walaupun ada potensi kenaikan sampai di 0,7630-an, menjemput level previous support di sini menjadi tahanan resisten strong secara psikologis. Kita lanjut untuk di Australia. Laporan data penjualan mobil kendaraan baru, motor vehicle sales di sana, ini mengalami penurunan ya. Khusus untuk segmentasi produk mesin-mesin motor baru, ini mengalami hal yang negatif. Sehingga boleh kita definisikan untuk skala industri, permintaan motor vehicle ini tidak masuk kategori ya. Jadi lebih sifatnya new motor vehicle sales ini adalah individu per individu atau konsumsi transportasi rumah tangga, utility use tools untuk di rumah tangga. Nah untuk outlook Australian dollar sendiri, walaupun kemarin ada formasi double bottom di time frame 4 jam dan di daily juga terlihat ada cekungan slope ke atas di sini. Ada level tahanan di resisten Bollinger Band di 0,7920-an yang menjadi incaran target resisten jika market mengalami kenaikan. Overall untuk forecast kita sampai di kuartal ketiga, ini angka pivot untuk Australian Dollar di level 0,770-an. Jika harga menyentuh 0,7500, ini adalah harga terbaik untuk posisi long term buy Aussie. Selanjutnya dari Asia Pasifik, kita masuk ke Asia Tengah di Jepang. Dari pergerakan market double bottom periode Desember dan Januari, ya, belasan tanggal belasan di Desember dan belasan di bulan Januari, ini memberikan keyakinan kepada kita untuk formasi double bottom adalah tren pelemahan yen berlanjut. Nah, penurunan sampai di level 118.83 ini menjadi anomali untuk traders mengamati akan adanya penguatan yen terhadap dolar, sehingga posisi short atau sell dolar yen ini kecenderungannya para traders sudah mengambil posisi. Namun hati-hati teman-teman untuk dari prioritas fundamental makro dan mikro di Jepang, data GDP yang dirilis kemarin ini masih bersifat pre-elimination ya, atau sifatnya sementara dan bisa saja di berubah sedemikian rupa. Oleh karena itu, dengan data yang sifatnya bukan core GDP, kita masih melihatnya adalah pre-elimination. Ini kemungkinan untuk yen akan melemah kembali dengan target maksimum di 123 angka netral. Penempatan posisi buy limit lebih prefer untuk strategi trading di mata uang dolar yen ini. Pak Dwi, barangkali ada tambahan data lain dari Jepang? Tidak ada Pak, silakan lanjut. Oke, kita ke Eropa. Sebelum ke zona Uni Eropa, kita ke Inggris dulu. Breakout di 1.5323, tertahan di wilayah 1.5445. Saat ini berada di kisaran 1.5350-an saya kira. Sudah ada tanda-tanda mata uang pound sterling terhadap Inggris mengalami degresional yang berlanjut. Oleh karena itu, ekspektasi kita di pound sterling di 1.5440-an ini adalah level resisten yang menjadi tahanan psikologis untuk menjadi batasan stop loss kita, dengan forecast penurunan mata uang pound sterling ke
extreme point 1.47. Stop loss kita dari level sekarang 1.53, 50-an adalah 100 poin ya. Dengan target rata-rata mata uang GBP akan agregat berada di level 1.5000. Teman-teman semua, dengan aset purchase facility yang dilakukan oleh Inggris, ini adalah proses untuk pelemahan mata uang pound sterling menghadapi situasi currency war ya. Nanti mungkin barangkali hari Jumat saya akan bahas masalah currency war. Untuk outlook GBP, kita masih prefer posisinya adalah short selling di area sekarang dengan batasan stop loss 1.5454. Baik, untuk di euro, sebagai pendahuluan tadi sudah dijelaskan Pak Dwi, ada penurunan lebih dari 100 poin untuk di euro. Ternyata meeting dari Uni Eropa dan G20 masih dipandang belum memuaskan di mata investor dan spekulator mata uang euro dolar. Oleh karena itu, pergerakan sempit range 100 poin swing high dan swing low untuk di euro ini akan sangat menarik bagi Anda trader dengan tipe scalping ya. Namun rekomendasi kita untuk di euro adalah penempatan posisi short selling di level resisten 2 dan 3 untuk penentuan target di 1.1 paritas terhadap US dollar. Baik, ada tambahan untuk di euro yen. Proses kenaikan secara gradual ini juga tampak terlihat jelas netral di wilayah kisaran 135, 136 dan 137 dengan batasan resisten maksimum euro yen di angka 140.00 ya. 139 dan 140.00 tepat di garis MA 200 ya di time frame daily. Oleh karena itu, untuk korelasi antara mata uang euro dolar, euro yen dan USD yen ini akan sangat menjadi sebuah masukan yang berbeda dari sudut pandang korelasi trading mata uang. Kenapa demikian? Kami kira ada konsekuensi pelemahan yen lebih lanjut akan menyebabkan apresiasi mata uang euro di sini, khusus untuk perbandingan antara euro dan yen. Baik, kita akan masuk di komoditi emas. Dengan kenaikan di angka 1.233 kemarin ya, kita melihat ekspektasi jangka panjang memang untuk di emas ini adalah naik seiring dengan laju inflasi yang terus meningkat. Namun pergerakan performa emas derivatif online ini, kita melihat masih ada kemungkinan koreksi sampai ke angka 1.200, walaupun ada kemungkinan potensi volatilitas sampai di 1.250. Oleh karena itu, kita membuat sebuah ekspektasi trading plan untuk di emas. Level-level terbaik untuk penempatan posisi buy emas di kuartal pertama ini ya sampai di bulan Maret adalah di angka 1.183 harga terbaik. Kemudian di 1.145 ekspektasi di kuartal kedua nanti, masuk di bulan April, Mei dan Juni. Kemudian di kuartal ketiga Agustus, September, Oktober dengan target ekspektasi kita 1.133. Nah, tentunya angka penurunan support yang cukup mengkhawatirkan di level 1.133 ini adalah acuan batas harga bawah jika nanti sentimen dolar ini akan terus terakumulasi dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed. Namun demikian, jika volatilitas penurunan ini tidak terjadi dikarenakan ada sentimen positif seluruh investor dikarenakan currency war dan perang di Ukraina, kemungkinan untuk rebound di emas memberikan konfirmasi kepada kita harus melewati angka 1.250. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Dwi, bisa disimpulkan. Oke,
Ya, mengenai masalah emas juga cukup menarik, Pak, karena kalau mengenai masalah inflasi, saya kira inflasi yang mempengaruhi emas adalah hanya inflasi di Amerika Serikat. Sementara inflasi yang terjadi di kawasan Eropa, selain Jerman, terlihat juga masih cukup turun ya, di luar ekspektasi, kemudian juga masih terlalu jauh mendekati target inflasi setiap negara mereka. Jadi, kalau mengenai masalah inflasi, saya berpendapat masih terjadi keraguan. Apakah emas akan terjadi korelasi yang cukup sama antara inflasi dengan pergerakan harga emas? Karena kan hanya satu negara atau satu kawasan di Amerika Serikat saja. Kemudian kalau kita melihat emas rada agak terabaikan akhir-akhir ini, ditutup dengan berita komoditi di oil. Dan terlihat juga range yang terjadi juga tidak cukup besar dibandingkan dengan range yang terjadi dalam beberapa bulan ke belakang atau dua bulan ke belakang. Nah, juga pergerakan yang terjadi di emas kemarin juga masih tetap di dalam channel ya, channel up yang terbaca secara teknikal. Mungkin Pak Fauji ada tambahan mengenai teknikal lainnya? Ya, memang kalau kita lihat dari technical analysis ya, kita lihat di MetaTrader coba. Memang dari time frame daily ya, tadi jelas formasi koreksi di 61,8 area yang swing low di sini dengan swing high di sini. Ini adalah zona yang menarik sekali dengan koreksi di previous resisten di sini yang menjadi incaran target penurunan. Jadi formasi 1, 2, 3 atau ABC-nya ini kira-kira demikian. Ini yang menjadi sebuah harapan bagi investor untuk melakukan penempatan posisi long ya. Tentu faktor dari inflasi yang perlu kita kupas dan kita bahas lebih detail. Inflasi ini kan ada dari sisi consumer price index atau meningkatnya harga-harga barang dari sisi konsumen, kemudian PPI atau producer price index dari sisi produsen. Nah, tentu ini adalah dua mata pedang yang berbeda. CPI adalah situasi inflasi real yang dirasakan oleh masyarakat selaku ending user atau ending konsumen, sedangkan PPI adalah dari sisi produsen sebagai garis hulu. Tentu perhitungan inflasi secara sudut pandang pemerintah adalah laju pertumbuhan yang diukur dari gross domestic product atau product domestic crudo month per month atau quarter to quarter. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah perdebatan dari beberapa analis sebenarnya faktor inflasi mana yang menyebabkan kenaikan harga emas. Belum lagi faktor menjelang masuk hari raya Imlek yang juga bisa menjadi alasan emas bergerak mengalami ketikan lebih lanjut. Yang jelas, kalau misalkan daya beli masyarakat di China walaupun masuk menjelang Imlek ini mengalami penurunan, saya kira tidak ada pengaruh hari raya apa saja itu. Kemudian yang paling jelas mendominasi adalah situasi konflik yang menyebabkan perperangan. Kemudian ada aliran modal yang keluar dari pasar saham atau pasar modal, kemudian masuk ke precious metal logam mulia. Sehingga kebimbangan investor dengan sudut pandang fundamental makro dan mikro tadi akan mengubah skenario emas dengan formasi seperti ini. Sehingga kemungkinan untuk skenario head and shoulder ini bisa terjadi ya. Ini yang kita khawatirkan, sehingga situasi-situasi dualisme tren yang terjadi di sini sangat harus di-maintain dengan baik dengan penempatan manajemen modal dan risiko yang harus terukur. Teman-teman semua dari time frame daily cukup jelas terlihat untuk wilayah pergerakan ranging emas sebelum membentuk tren yang aslinya ya. Boleh kita petakan seperti ini. Untuk di emas harus di atas 1250. Kemudian untuk continuous bearish
ini melewati garis harga 1220. Skenario head and shoulder ini akan confirm jika market konsisten di bawah 1220 dengan pullback di 1230 kembali penempatan posisi short sell. Ini Pak Dwi yang menjadi sebuah kekhawatiran penurunan harga emas karena ada faktor inflasi yang melambat ya, atau bisa saja sentimen publik ini kembali ke emas fisik, tergantung nanti kemana driver driver newsnya itu bergerak mempengaruhi opini publik. Saya kira untuk outlook emas bisa menutup pertemuan briefing kita di pagi hari ini. Untuk di hari Jumat kita akan membahas tentang currency wars. Terima kasih Pak Dwi, salam hangat dari Medan. Terima kasih Pak Uji. Kesimpulan yang bisa didapat dari Mas yang barusan telah dikemukakan bahwa dengan chart daily berpotensi untuk membentuk head and shoulder dengan naiknya harga sampai ke 1220.32 yang menjadi acuan untuk terjadi pullback kembali mengarah ke 1164.00. Cukup besar ya penurunan di emas diprediksi melalui pola pattern ini. Kemudian kesimpulan lainnya, kita melihat dari awal pembicaraan kita bahwa New Zealand Dollar terhadap US Dollar masih bearish, kemudian fundamental yang terjadi telah keluar, yaitu mengenai retail juga cukup bagus. Kemudian juga kebijakan yang patut diperhatikan nanti adalah kebijakan tentang tingkat suku bunga yang akan diumumkan pada bulan Maret, bulan depan. Kemudian dari Australia Dollar terhadap US Dollar juga terlihat di resisten 0.75 sebagai resisten kunci. Apabila terjadi break di angka ini akan melanjutkan kenaikan ke angka lebih tinggi selanjutnya. Kemudian support terbaca di 0.770, melanjutkan bearish signal untuk Australia dollar terhadap US dollar. Sementara dolar yen yang terbaca masih mengamati terhadap stimulus tambahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang. Kemudian juga hal ini yang membawakan range yang terjadi di Jepang juga masih cukup menarik untuk diikuti karena masih mengikuti rata-rata range yang terjadi, yaitu ke satu hari ke 900 poin di Monex Trader. Kemudian di pound sterling masih mengambil posisi sells menjadi acuan utama kita dengan batasan resisten di 1.5447, kemudian support kembali ke 1.5323 sebelum melanjutkan ke 1.5200. Sementara euro terhadap US dollar masih mengamati terhadap kebijakan atau hasil dari negosiasi dari Uni Eropa terhadap Yunani tentang bantuan yang terjadi. Sehingga saat ini euro terhadap US dollar menjadi currency penting atau currency yang cukup menarik diikuti oleh para pelaku pasar sementara ini di seluruh dunia. Demikianlah morning briefing kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Kemudian dapat juga memberikan wawasan kita terhadap beberapa semua kejadian ekonomi indikator yang terjadi untuk ke hari ini. Terima kasih morning briefing kali ini. Saya cukupkan. Selamat pagi dan selamat bekerja.